Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Indomaret Jos. Saat ini saya sudah sampai di rest area 360 ya, kawasan Batang. Ini rest area 360 ya. Mari pemirsa kita saksikan ya keindahannya rest area 360 ini pemirsa ya. Nih. Ini tertata rapi pemirsa, bangunannya bagus-bagus ya. Di sebelah sana juga ada tebing ya. Itu hutan apa itu rumput-rumput liar itu pemirsa ya. Ini seperti ini pemirsa, kita saksikan indahnya penataan rest area 360 ini pemirsa. Ini saya harus mutar ya ini pemirsa ya. Ini kita saksikan pemirsa. Dan di tempat parkiran truk ini juga penuh pemirsa ya. Karena memang tempatnya sangat enak ya. Nyaman di sini. Ini warung-warungnya juga bersih-bersih pemirsa. Penatanya sudah lebih bagus pemirsa nih. Sudah sangat bagus. Memang untuk di beberapa sisi masih mungkin masih ada perlu pembenahan, tapi ini sudah lebih bagus dari kemarin ya pemirsa. Ini ada tamannya juga. Ini ada tamannya pemirsa nih, tamannya. Warung-warungnya sudah sangat banyak dan bagus-bagus pemirsa. Ini saya harus putar ke sana ini pemirsa ya. Kayaknya saya harus putar ke sana. Oh, lewat sana aja, lewat SPBU pemirsa ya. Nah, ini saya lewatnya sini aja nih. Nah, ini saya lewatnya sini aja ini. Nah, ini juga warung-warung semua ini pemirsa nih. Terlihat sangat bersih-bersih pemirsa ini. Lebih indah pemirsa ya. Kalau waktu saya kemarin ke sini memang belum seperti ini, dan itu ada masjid yang bagus sekali sudah jadi. Kita saksikan nanti pemirsa ya. Ini saya harus belok kanan. Wah. Ini ditutup juga ini. Satu arah ini. Berarti saya harus ke sana lagi nih. Satu arah. Mestinya saya harus masuk ini pemirsa ya. Tapi ini kok satu arahnya ke sana. Biasanya saya masuknya sini ya. Ini kalau saya masuk harus buka portal ini pemirsa ya. Saya harus buka portal ini pemirsa. Bisa nggak ini saya buka pemirsa ya? Apa boleh apa tidak ini? Ini kayaknya tidak bisa dibuka ini pemirsa ya. Harusnya saya lewatnya sini karena ini satu arahnya ke sana pemirsa ya. Kalau ini tidak bisa kita buka berarti saya lewatnya sana, berarti melawan arus pemirsa ya. Coba kita buka pemirsa. Saya takutnya nanti bermasalah ya pemirsa ya. Saya takutnya bermasalah ini nanti. Oh, tidak bisa pemirsa, ini berat kok. Saya tidak bisa masuk di sini pemirsa. Saya harus lewatnya sana. Nah, ini saya harus lewat sana lagi pemirsa. Ini saya harus putar lagi nih. Ini saya harus putar lagi nih. Karena ini portal ini berat, tidak bisa diangkat nih pemirsa. Saya harus putar lagi nih.
harus putar lagi nih, lewat mana ini? Lewat sana aja dah, lewat jalan tadi ya. Saya tidak bisa masuk lewat sini, saya pemirsa. Nah itu masjidnya pemirsa. Pemirsa, masjidnya sangat bagus pemirsa, dan itu ada tamannya. Ada taman, itu bagus sekali pemirsa. Sebentar, saya mau nanya petugas parkir ini dulu pemirsa ya. Saya mau tanya petugas parkir ini dulu pemirsa. Kita mau tanya dulu pemirsa. Kita mau nanya dulu ini lewatnya mana ini ya. Pak, derek tanglet pak. Badi mlebet ing Indomaret medhari sebelah pundi? Biasane mlebete ngajeng, Pak. Mangke dibuka bariere, mangke ditutup malih. Oh, mboten abot. Niku kok ketahe apa sih niku? Niku abot di Banyu nek niku enteng, Pak. Mboten nggih, nggih. Suwun, Pak, nggih. Indomaret apa wae biasa niku, Pak. Nggih, nggih. Jadi ini kita mau putar lagi nih melawan arus ini pemirsa ya. Kita mau melawan arus lagi nih. Sebetulnya yang biasanya kita masuk dari itu tadi pemirsa, yang barrier yang mau kita apa itu kita buka itu, tapi itu berat, jadi tidak bisa kita buka, tidak bisa kita buka. Jadi kita lewatnya sini lagi. Nah ini kita sambil mengeksplor ini keindahan di rest area 360 ini pemirsa. Ini taman pemirsa nih, kita saksikan ada taman pemirsa. Nah ini pemirsa nih, kalau kita mampir di rest area 360 ini, jangan lupa pemirsa, ini tamannya indah banget pemirsa, ini enak ya. Ini juga taman. Jadi kita ini mau buka barrier pemirsa, dan ini adalah warung-warung yang sudah ditata dengan rapi pemirsa. Dan ini kalau kita mau beli pakaian di sini juga banyak pemirsa, ini pakaiannya batik-batik pemirsa. Ya. Kita mau buka barrier ini pemirsa ya. Barrier itu pembatas plastik ini pemirsa ini. Nah ini kita mau buka ini pemirsa. Repot juga ya kita ngirim ke sini putar-putar. Kalau saya sering kesini, tapi karena ini sudah lain lalu apa ini jalurnya, jadi saya agak repot nih. Kita mau buka barrier ini pemirsa ya. Kita mau buka ini. Ini berat banget nih. Berat banget ini. Oh, berat banget pemirsa. Ternyata barrier ini berat banget pemirsa ya. Ini kalau cewek juga nggak kuat nih pemirsa. Oh yang ini enteng ini, yang ini enteng ini. Ya, kita buka dulu ini. Kita baru bisa masuk ya. Nah, saya sampai di toko ini pemirsa. Ini toko kita nih. Kita sampai di sini. Dan ini situasi rest area 360 kawasan Batang nih pemirsa. Ini tempatnya indah banget nih. Ini ada tempat bermainnya juga. Ini kita saksikan pemirsa.
tempatnya bagus ya. Kita sambil nunggu anak toko untuk buka pintu. Dan ini adalah masjid yang baru dibangun kemarin pemirsa nih. Bagus sekali pemirsa nih. Masjid yang baru dibangun beberapa bulan kemarin. Saya waktu kesini kemarin belum jadi nih pemirsa ya. Ini sekarang sudah jadi nih. Ini situasinya nih res area 360 nih. Indahnya pemirsa ya bangunannya nih masjid nih. Ini mungkin sudah mulai digunakan pemirsa ya. Ini sudah jadi full service ini. Oh ya, ada tempat podium untuk khotbah juga ini. Ini namanya Masjid Assalam Cahaya Iman. Namanya Masjid Assalam Cahaya Iman ini di res area 360 Batang ini pemirsa ini. Kita nunggu anak toko buka pintu pemirsa ini. Ya, sampai di sini dulu pemirsa dari kawasan Batang res area tol ini. Indomaret Jos.